Tahukah Anda kalau saat ini di kuisis memungkinkan sekali untuk kita membuat soal bercerita? Misalkan kita ingin menanyakan berapa satu tambah satu. Nah, sebelum pertanyaan satu tambah satu itu berapa, kita bisa membuat simulasi pertanyaannya terlebih dahulu sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik kita. Keren banget bukan? Sebelum kita lanjutkan, silakan simpan video ini biar ingat dan silakan share biar ini bermanfaat. Pertama yang harus Anda lakukan adalah seperti biasa, silahkan masuk ke quizzes.com menggunakan akun belajar.id-nya. Hal ini wajib ya dilakukan. Lalu silahkan pergi ke bagian quiz AI, ini ada termasuk fitur yang baru yang ada di quizzes. Silahkan diklik seperti ini. Kemudian silahkan lihat di bagian bawah ada tertulis apa yang baru untuk guru. Di sini ada akses 20 lebih alat seperti perencanaan pembelajaran, generator rubrik, dan lain-lainnya silahkan klik seperti ini. Dan untuk membuat pertanyaan skenario dengan dunia nyata, silahkan klik yang di bagian ini. Kemudian di bagian ini, silahkan masukkan topik apa yang akan diujikan. Misalkan penjumlahan bilangan bulat. Kemudian tentukan ini adalah untuk kelas berapa, misalkan untuk kelas 5. Mata pelajarannya adalah matematika. Kemudian bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia dan silahkan tentukan jumlah soalnya. Misalkan yang dibutuhkan adalah 10 soal. Kemudian tingkat kesulitannya kita bisa tentukan sekarang keren sekali bisa pilih mudah, sedang maupun sulit. Kita pilih mungkin sedang, lalu kita pilih menghasilkan di bagian ini. Kemudian kita diminta untuk memilih tiga subtopik, misalkan kita pilih menjumlahkan bilangan positif, menjumlahkan bilangan negatif dan menjumlahkan bilangan campuran. Lalu kita klik melanjutkan di bagian ini dan kita tunggu sebentar dan tara, hasilnya sekarang sudah dibuatkan sesuai dengan jumlah permintaan soal kita adalah ada 10 dan kalau diperhatikan di bagian ini sudah ada soal berbentuk skenario dunia nyata. Misalkan Rina memiliki 15 apel dan dia membeli 10 apel lagi. Pertanyaannya adalah, berapa total apel yang dimiliki Rina sekarang? Keren banget, kan? Bukan hanya di situ, kita juga sudah diberikan kunci jawabannya. Dan disampaikan bahwa tingkat kesulitannya ini adalah sedang. Kemudian, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa melakukan ekspor dari soal ini. Untuk mengekspornya, kita diberikan tiga opsi: kita bisa mengunduhnya sebagai PDF, kita bisa mengunduhnya sebagai dokumen, dan terakhir, kita bisa ekspor ini ke kuisis langsung. Kita coba export ke Quizzes langsung ya untuk kita gunakan ke peserta didik kita. Nah kalau sudah dia otomatis akan pindah ke soal editor seperti ini. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal memilih simpan di bagian atas ini. Dan kita buatkan judulnya ini adalah kuis penjumlahan bilangan bulat. Untuk mata pelajarannya adalah matematika, ini adalah untuk kelas 5 dan bahasa pengantarnya kita pilih Indonesia dan silakan pilih visibilitasnya mau terlihat oleh publik ataupun terbatas karena akun saya adalah akun SND saya pilih terbatas saja lalu saya pilih simpan dan sekarang quiznya kita bisa gunakan di dalam kelas langsung maupun mau kita tugaskan ke serta didik kita keren banget bukan? dan tahukah Anda? Quizzes juga bisa membantu kita untuk membuat modul ajar loh yang ingin tutorialnya silakan klik di kolom komentar mau Terima kasih, dan semoga menginspirasi.